Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi di channel YouTube aku, guys. Uni Channel lagi ngambil triplot. Oke guys, jadi aku barusan selesai ngurusin kakek makan siang. Terus ini aku tuh mau ngolahin ikan. Kebetulan aku dikasih ikan tenggiri itu gede banget sama suami minggu lalu. Terus tak taruh di freezer dan sekarang udah tak keluarin. Rencananya sih mau bikin apa, aku bingung ikannya mau dibikin apa. Tadinya mau tak bikin bakso, nggak tahu tuh ini gede banget, jadi aku mau tak taruh bawah sini dulu. Jadi tuh ikannya tuh gede banget guys. Wah, ini ikan tenggiri ya guys ya. Rencananya mau tak ambil dagingnya dulu, nanti mau tak bikin bakso guys. Terus nanti kalau udah jadi baksonya tak taruh kulkas untuk persediaan kalau pengen makan tinggal ngambil, tinggal manasin gitu guys. Jadi aku barusan ngambil sendok guys, nanti sendok buat ngeruk gitu guys ya, dikeruk. Ini ada buat alas nanti. Tuh ikannya tuh gede banget sumpah, ada dua, ini bagian tengah, ini bagian buntut ya guys ya. Jadi ini aku mau ngilangin kulitnya nih dulu, terus nanti mau tak kerok. Kalau udah selesai dikerok nanti tinggal dibikin bakso guys. Jadi ini banyak banget, nggak tahu nanti jadi seberapa banyak baksonya. Oke guys, ikannya ini separuhnya, berarti gede banget. Jadi ini aku mau ngilangin ininya dulu, kulitnya dulu guys. Soalnya kalau dimasak santan atau apa tuh, kalau aku paling nggak suka kalau ikan-ikan kayak gini dimasak santan. Mending aku masak dibikin bakso gitu. Kebetulan ini minggu lalu guys dikasih suami dan tak taruh kulkas belum aku masak, karena aku tuh lagi males buat masak gitu. Lagi demam di TV, nonton TV, jadi tak anggurin aja. Terus ini mau tak ilangin kulitnya guys, soalnya kalau dikerik kalau nggak dilangin kulitnya susah, jadi tak ilangin kulitnya dulu. Jadi ini belum semua kulitnya tak singkirin, masih sebagian guys, masih sebagian yang aku singkirin, soalnya ini masih ada agak ada esnya. Jadi ini udah mulai aku keruk dagingnya, terus aku taruh di sebelah sini. Maaf aku pakai tangan dua ya guys ya, karena susah banget kalau cuma tangan satu, tangannya juga udah bersih. Nah, jadi aku keruk gini, nanti tinggal kalau dibikin bakso nggak usah di blender. Ini masih beku banget, soalnya udah aku keluarin dari pagi guys, tapi enggak apa cairnya lama banget. Jadi ini sedikit aku keruk udah daging semua guys. Ngerem banget, mau dibikin bakso. Biasanya sih kalau suami aku sukanya baksonya digoreng guys, jadi bakso goreng gitu. Jadi nanti kalau udah jadi baksonya tak masukin kulkas, kalau suami kesini persediaan gitu, malamnya kalau pengen makan digoreng gitu guys. Nah, daging semua masih ada esnya, kelihatan banget, keras banget. Udah aku mau nyelesain dulu guys ya, nanti kalau udah selesai kita bikin bakso. Oke guys, jadi ini aku barusan selesai ngerik daging ikan tenggirinya. Itu satu basko, satu panci segini. Jadi ini masih mau tak halusin pakai blender guys, tapi bukan blender mesin guys ya. Aku mau halusin pakai blender manual. Jadi aku beli blender ini, mau sekali nyoba gitu guys, pakai blender ini. Jadi mau aku blender sedikit demi sedikit ya guys. Jadi ini manual banget, ada tarikannya gini guys, jadi manual. Mau nyoba dulu ya. Nah ini giginya, terus aku taruh sini, terus aku ngambil sedikit semendi sedikit ikannya buat di blender manual sini guys ya, halus apa enggak. Jadi ini jangan banyak-banyak, takut enggak kuat nariknya. Nah gini aja, terus aku tutup. Nah, ini ada tarikannya, jadi kita tarik gini aja guys. Tuh, jadi kegiling sedikit, satu kali lagi biar ada halus.
Tuh kan, halus guys. Tadi mau tak taruh baskom sini yang udah halus. Jadi enak ini blendernya. Aku mau lanjut lagi ya. Nah ini ikannya, daging ikannya udah masukin ya guys. Jadi tinggal narik ini. Enak banget. Hasilnya juga tuh. Sekali lagi, jadi dua kali harus ininya. Oke guys, jadi bim salabim ala katabra. Daging ikan tadi yang udah aku blender, pertamanya aku kerok terus aku blender, terus ini udah aku bumbuin pakai bawang merah, bawang putih, kasih tepung aci atau tepung tapioka, terus sama tepung tigu sama ketumbar, garam micin gitu aja. Aku udah pernah bikin bakso tenggiri, jadi ini udah tadi nggak aku rekod pas bikin bumbunya. Nah ini aku mau ngerebus, dibulat-bulatin gitu. Jadi ini banyak banget satu baskom ya guys ya, nggak tahu nanti jadi berapa. Jadi ini aku masih nyiapin air buat ngerebusnya. Jadi nanti tinggal kita bulat-bulatin terus kecemplungin ke situ ya guys ya. Nah jadi aku mau mulai bulat-bulatin. Nah cara bulatin pun seperti ini, gampang banget, nggak ribet. Jadi cuman gini aja, di planet gini terus dipakai sendok gini aja deh, jadi bulat kayak gini tuh. Yang simpel aja, nggak repot-repot banget, jadi kayak gitu terus, cuman kayak gini tuh. Jadi sampai selesai guys, nggak tahu ini banyak ini sampai jadi berapa. Ini baksonya bulat-bulat, nggak usah besar-besar, aku bikin kecil-kecil aja sampai selesai. Jadi ini dagingnya banyak banget, aku nggak banyakin aci atau tepung terigu ya guys ya. Jadi aku banyakin dagingnya biar kerasa gitu. Guys, jadi ini udah tinggal sedikit lagi. Ini yang masih aku rebus, itu yang udah matang di situ. Nanti aku tunjukin dan mau aku cicipin rasanya ya guys ya. Tuh. Masih sedikit lagi. Dan mukaku udah keringetan gak kemana-mana. Tuh, jadi mau lanjut dulu ya guys ya. Oke guys, jadi wow, bakso ikan tenggirinya udah jadi satu baskom, satu ranjang nih. Duh, ini masih panas banget, masih kemedul banget tuh. Jadi tak taruh bawah. Nih, ini aku mau nyicipin yang dingin bawah nih guys ya. Masih panas banget. Jadi aku langsung mau nyicipin rasanya. Tadi sih udah, jadi aku nunjukin ke teman-teman, itu kenyal banget. Ini daging ikannya kerasa banget ikan tenggirinya, karena aku bikinnya nggak terlalu banyak tepung terigu sama acinya guys ya, biar kerasa. Pokoknya enak banget digoreng, nanti juga enak banget. Jadi nanti kalau udah dingin baksonya mau tak wadahin plastik terus aku masukin kulkas. Ini aku udah selesai, mau istirahat, keringat udah kemana-mana.
Jadi ini aku tutupin dulu di meja makan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin aku bikin bakso. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tonton terus video aku. Jangan bosan-bosan ya guys ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.